Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rio Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit tutorial gimana caranya membuat sebuah model parametrik atau model panel dinding yang berbentuk parametrik. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman. Ini adalah contoh hiasan panel dinding model parametrik. Model 3D-nya juga seperti ini. Model ini nantinya bisa kita buat dengan bantuan vektor. Tidak usah kita ukir, teman-teman, kita cukup cutting saja. Yang kita butuhkan adalah pola potong-potongan ini, teman-teman. Gimana cara membuatnya? Oke, kita mulai saja langsung, teman-teman. Sebelum saya mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, teman-teman, supaya mengetahui ketika saya mengupload video yang terbaru. Oke, kita mulai saja langsung. Seperti biasa, di sini saya menggunakan sebuah software Archem Premium 2018, teman-teman. Langkah pertama, kita membuat model baru. Masukkan ukuran yang kita inginkan, teman-teman. Di sini sebagai contoh, saya tidak usah membuat besar-besar. 800 kali 400. Oke, seperti ini. Ini sebagai contoh saja, teman-teman. Setelah seperti ini, kita membuat polanya atau kita membuat 3D-nya, teman-teman. 3D dari motif parametrik yang kita inginkan. Sudah seperti ini. Ini sebenarnya hampir sama dengan bentuk setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, teman-teman. Oke, kita mulai saja langsung. Di sini akan saya mulai dari pembuatan motif setengah lingkaran seperti ini. Teman-teman. Oke, seperti ini. Di sini akan saya pindah seperti ini. Ini pastikan karena motif-motifnya ini kira-kira di tengah-tengah, teman-teman. Lengkungan yang tinggi seperti ini. Saya buat seperti ini. Kira-kira di tengah-tengah seperti ini. Tengah-tengah dari kotak ini lembar kerjanya, teman-teman. Langkah selanjutnya, kita membuat pola bentuk alurnya, teman-teman. Alur dari ini. Naik, terus cembung ke dalam, cembung keluar, cembung ke dalam, cembung keluar. Ini kita buat. Gimana cara membuatnya? Kita bisa menggunakan
polyline crescent ini teman-teman, bagian ini. Karena ini saya akan buat bentuk tajam, ini saya centangnya saya tidak aktifkan. Ini kalau diaktifkan dia akan smooth teman-teman, sebagai contoh seperti ini. Dia lebih smooth perpindahannya seperti ini teman-teman. Oke. Karena saya akan membuat tajam, nanti akan saya rubah smoothnya lagi. Ini saya matikan. Oke, saya cukup buat seperti ini teman-teman. Kemudian akan saya copy atau saya perbanyak seperti ini. Kita menggunakan mirror object. Kemudian bagian kanan kita pilih saja seperti ini teman-teman. Klik saja bagian kanan. Right seperti ini. Ini adalah pola yang saya butuhkan. Oke. Bentuk dari panjang dari lekukan ini bisa kalian atur di sini teman-teman. Ini kalau kalian panjang dia bentuknya semakin panjang. Di sini ini karena saya cuman sebagai contoh, saya tidak sedetail itu. Bisa kita ukur di sini teman-teman pakai measuring tool. Di sini ini panjangnya berapa bisa kita lihat. Kurang lebih 68. Jadi 68 sampai sini. Atau bisa kita lihat di sini teman-teman. Bagian white ini atau lebarnya 61 teman-teman. Di sini jadi kalau dua ini posisi lekukannya nanti kurang lebih 61 kali 2, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, setelah terbentuk seperti ini, akan saya join teman-teman, atau jadikan satu, karena ini masih terpotong-potong, akan saya jadikan satu. Di sini join. Bisa kalian klik saja di keyboard huruf J atau seperti ini kalian klik kanan pilih join. Ini join vector. Kemudian pilih seperti ini. Oke. Dia akan jadi satu, kita klik semua terklik teman-teman. Setelah seperti ini akan saya semutkan teman-teman bentuknya, karena ini tajam-tajam akan saya semut. Pertama kita node editing seperti ini teman-teman, kemudian kita blok semuanya. Oke, semuanya kita blok, kemudian kita klik dengan keyboard klik S seperti ini, atau kalian bila bisa klik kanan. Kita undo dulu, blok semuanya, klik kanan, kalian pilih smooth nodes ini teman-teman, seperti ini. Dia jadi lekukannya semakin halus atau smooth. Kemudian di sini akan saya menambahkan kaki teman-teman. Pastikan ini lurus. Oke, seperti ini. Bagian ini juga.
Pastikan kanan dan kiri ini sama, teman-teman, panjang kakinya. Biar sama, kalian bisa menggunakan kalian bikin satu saja seperti ini, teman-teman. Kemudian kalian copy. Kemudian kita paste, kemudian kita geser saja. Oke. Kemudian di sini kita tempelkan. Oke. Kurang lebih seperti ini. Dan sini juga, teman-teman. Yang penting tidak selisih jauh. Oke. Nah, seperti ini kita join kembali, teman-teman. Langkah selanjutnya baru kita membuat, kita satukan jadi pola 3D, teman-teman. Di sini kita blok semua, diawali dari garis tengah ini dulu. Kemudian polanya. Kemudian di sini kalian pilih namanya extrude seperti ini. Bisa kita lihat dari penampilan ini. 10 seperti ini bentuknya, teman-teman. Ini bentuk bagian dalam. Jika kalian ingin seluruhnya ini terbentuk, kalian jadikan ini garis ini senternya, tengah-tengah ini menjadi senternya saja. Kita klik gunakan S center ini, teman-teman. Dia akan keseluruhan terbentuk. Jadi garis ini ibaratnya diposisikan di tengah-tengah. Kalau tadi tidak dicentang, dia cuman pasti samping. Seperti itu. Oke, kemudian kita terapkan. Kita tunggu dulu, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dahulu. Oke, sudah selesai. Bisa kita tutup. Kita bisa lihat hasil 3D-nya, teman-teman. Seperti ini, kurang lebih. Tentunya seperti ini. Bentuk dari banyaknya ini, lekukan-lekukan ini tergantung bentuk pola ini, teman-teman. Kalian mau buat jaraknya kecil, lebar, itu tergantung pola ini yang kita buat ini, teman-teman. Oke, beratnya kita buat seperti ini saja. Cuma sebagai contoh. Garis ini sudah tidak kita perlukan, kita sampingkan, teman-teman. Kita sudah mendapatkan pola ini. Seperti ini.
Ini sebagai contoh saja. Setelah seperti itu, gimana kita mencari potongannya, teman-teman? Yang kita butuhkan adalah potongan ini. Potongan ini, teman-teman. Atau vektor dari potongan ini. Yang nanti ketika kita jadikan satu, dia akan menjadi bentuk seperti ini. Dia potong-potongan ini. Seperti ini, teman-teman. Gimana kita mencari potong-potongan ini? Oke, kita mulai saja langsung. Gimana kita mencari potongan lengkungan ini, teman-teman? Setelah seperti ini, kita buat lagi, teman-teman. Buat kotak ibarat, oh ya, kalian bentuk atau ketinggian motif ini bisa kalian atur di sini. Selain dari pola ini juga, misalkan kalian atur, bisa kalian atur di sini, teman-teman. Sekarang lihat. Di sini kurang lebih ketinggian itu 69,27, hampir 70 atau 7 cm, teman-teman. Bisa kalian tinggikan lagi, bisa kalian kurangi di sini. Oke. Jadi ketinggian ini teman-teman, ini kurang lebih 69. Kalian atur saja, kalian jika ingin semakin tinggi 200 atau berapa bisa kalian atur di sini, teman-teman. Sebagai contoh saja. Oke. Setelah terbentuk seperti ini, kita membuat potongan-potongannya, teman-teman. Di sini tadi ketinggian itu 800. Salah, teman-teman. Jadi 400 tingginya. Kemudian lebar. Ini lebar yang kita butuhkan. Dari potong-potongan ini, teman-teman. Di sini biasanya tergantung ketebalannya. Bila kalian menggunakan papan atau apa bahannya, itu kalian tulis. Seandainya kalian menggunakan papan atau MDF, ketebalan 20 bisa, atau 30. Di sini saya tulis 30. Atau 3 cm, teman-teman, seperti ini. Kemudian sudah. Ini saya geser ke samping. Bagian pinggir. Ini adalah contoh ketebalannya 3 cm, teman-teman, ya. Atau kita bikin 20 saja. Di sini kita rubah 20. Oke. Di sini 400. Dari sini saya rubah 20. Pastikan di pinggir. Oke, seperti ini. Kemudian akan saya copy, teman-teman. Ini akan kira-kira menjadi berapa bagian. Atau berapa papan yang kita butuhkan. Selanjutnya, di sini kita menggunakan blok and rotation copy seperti ini. Dan jarak ini atau jarak potong
yang kalian tidak diinginkan. Sebagai contoh seperti ini. Bagian lubang ini berapa yang kalian butuhkan. Atau di sini satu papan, kemudian satu papan tidak ada, satu papan lagi ada, satu papan lagi tidak ada, seperti itu. Kalau seperti itu, jadi di sini, tadi di sini ketebalannya adalah 20. Jadi 20 kali 2 itu sama dengan 40. Jadi dia akan copy dia di sebelahnya, teman-teman. Sama aja dua papan langsung satu begitu. Di sini kita 40. Kemudian di sini akan ngopi atau memperbanyak ke kanan, teman-teman. Di sini pilih yang panah ke kanan. Di sini sebagai contoh bisa kita hitung pakai kalkulator. Tadi lebarnya atau keseluruhan panjangnya tadi 800. 800 dibagi 20 saja, teman-teman, jatuhnya berapa di situ. Bisa kalkulator, bisa juga atau kalian bentar. Atau kalian bisa random saja, misalkan isi seperti ini, nanti lebihnya kita hapus bisa. Contoh di sini saya kasih 30. Kemudian kita terapkan seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita tutup. 30 dia lebih, teman-teman. Ini kelebihannya seperti ini. Kelebihannya ini bisa kita hapus. Kita delete seperti ini, teman-teman. Selanjutnya di sini kita F9 atau kita senterkan seperti ini. Oke. Setelah seperti ini kita bisa melihat hasilnya. Ini sudah kita blok semua, teman-teman. Kemudian di sini pilih zero outside seperti ini. Kita tunggu. Oke, seperti ini. Kemudian plan yang ini kita matikan. Seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini nanti hasilnya potongannya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita cara mendapatkan vektornya ini, teman-teman. Cara mendapatkan vektornya ini, kita ambil di sini, teman-teman, satu persatu dari jumlah ini, jumlah motif yang ada ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, kurang lebih 20, teman-teman, papan yang kita butuhkan. Cara mendapatkannya, polanya atau vektornya, di sini cukup kalian pilih. Di sini ada namanya tool create cross section seperti ini. Kemudian kalian pilih bagian atas seperti ini.
pilih bagian bawah seperti ini teman-teman, klik saja seperti ini, dia akan bentuk seperti ini teman-teman. Selanjutnya lakukan satu persatu, setiap papan kita lakukan. Oke, seperti ini. Oke. Bentar. Lakukan satu persatu dari 1, 2, 3 ini teman-teman. Kita klik. Oke, ini sebagai contoh saja teman-teman. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 masih kurang 14 lagi. Ini sebagai contoh saja. Kemudian di sini bisa kita geser seperti ini. Yang kita butuhkan cuma ini. Bentar. Bagian ini kita ambil teman-teman. Kita matikan saja biar jelas. Kita geser seperti ini. Bisa kalian geser satu persatu supaya tahu bentuk polanya. Oke, setelah seperti ini kemudian kita sambungkan teman-teman. Ini kita sambungkan garis supaya ketika cutting itu semua terpotong. Di sini kita blok, kemudian pilih close teman-teman, kemudian pilih yang ini teman-teman, seperti ini. Oke. Jadi dia bentuk seperti ini. Ini adalah vektornya teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi nanti potong-potongan ini ketika kalian satukan, dia akan membentuk seperti ini teman-teman. Ini bisa kita gunakan untuk hiasan dinding parametrik teman-teman. Biasanya gedung-gedung modern sekarang banyak menggunakan parametrik. Oke, begitu saja tutorial dari saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dahulu. Begitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.